Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cak Sihab Petani Holti. Untuk kesempatan hari ini akan saya bahas mengenai pupuk kimia NPK Clover. Dan pupuknya itu seperti ini untuk sahabat tani. Dan apa saja fungsi pupuk mutiara grower ini pada tanaman dan untuk cara penggunaannya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Pupuk mutiara NPK grower ini adalah pupuk yang banyak mengandung kalium yang sangat tinggi yang dibutuhkan untuk tanaman, yaitu untuk kandungannya nitrogen ada 15, terus fosfatnya ada 0,9 dan kaliumnya ada 20 ditambah Te, ini adalah unsur-unsur yang lain untuk sahabat tani. Dan untuk cara pemupukan ini bisa digunakan dengan cara kocor dan juga bisa digunakan dengan cara tabur untuk sahabat tani. Dan kemarin ini saya lakukan di tanaman jambu air untuk sahabat tani dan sekarang sudah mulai berbuah. Pupuk mutiara NPK Clover ini adalah bisa merangsang pertumbuhan baik bunga maupun buah untuk sahabat tani. Dan ini sangat bagus sekali digunakan pada sayur-sayuran, tanaman perkebunan maupun tanaman yang lain untuk sahabat tani. Itu adalah kegunaan daripada mutiara NPK Grower ini untuk sahabat tani. Kelebihan dan keunggulan daripada pupuk NPK Mutiara Grower 15 09 20 plus TE ini adalah bisa memberikan reaksi super cepat pada tanaman karena sebagian nitrogen dalam bentuk nitrat yang langsung tersedia bagi tanaman dan dapat membantu penyerapan unsur hara kalium, magnesium dan kalium sehingga dapat mempercepat proses pembungaan atau pembuahan dan bisa memacu pertumbuhan pucuk pada tanaman serta bisa menekan daripada pertumbuhan jamur dan penyakit untuk sahabat tani. Dan ini cocok digunakan pada semua jenis tanaman yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman pangan, palawija serta tanaman perkebunan untuk sahabat tani. Dan untuk dosisnya atau cara penggunaan daripada pupuk mutiara grower 15 09 20 plus TE ini adalah bisa digunakan dengan cara tabur dan bisa juga digunakan dengan cara dikocor untuk sahabat tani. Dan untuk dosisnya sendiri ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi tanamannya untuk sahabat tani. Dan nanti akan saya perlihatkan tanaman buah-buahan yaitu jambu air yang kemarin sebelum buah atau bunga itu muncul tanaman itu saya pupuk mutiara grower NPK 15 09 20
plus T ini dengan cara kocor dan sekarang sudah mulai berbuah untuk sahabat tani. Dan mari kita lihat untuk tanamannya untuk sahabat tani. Seperti ini jambu air yang kemarin saya lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk Mutiara Grower. Sekarang buahnya lebatnya seperti ini. Dari bawah sampai atas itu buahnya cukup banyak untuk sahabat tani. Mari kita lihat seluruh buah yang ada di tanaman ini. Mulai dari bawah sampai atas itu seperti inilah. Bisa kita lihat. Dan ini kemarin saya lakukan pemupukan dua kali untuk sahabat tani, yaitu menggunakan pupuk Grower dalam dosisnya itu 10 cendok dalam 8 liter air untuk sahabat tani, dan saya pupuk dua kali sampai berbuah ini untuk sahabat tani. Nah, bisa kita lihat ini buahnya cukup lebat sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.